Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali melakukan pendanaan di asetku dan aku bakal menjelaskan mengenai asuransi di asetku Herman, tapi ini menurut sepengetahuan aku Herman. Nah, jadi sekarang aku udah di halaman pendanaan. Di sini aku menemukan pendanaan yang menarik banget. Di mana di sini aku punya peminjam, calon peminjam yang memiliki skor kredit 996 atau hampir sempurna. Jadi di sini aku bakal langsung melakukan pendanaan aja, teman. Nah, kemudian di sini aku bakal memanfaatkan kupon aku seperti biasa. Aku cek dulu kuponnya sehingga nanti aku bakal mendapatkan bonus. Ini kita screenshot aja, teman. Sekarang kita beresin dulu aja biar nanti hitung-hitungannya di belakang karena biar nggak keburu pendanaan ini diambil orang lain. Kemudian kita tinggal pencet konfirmasi pendanaan di sini. Berikutnya seperti biasa kita harus membaca dulu semua kontraknya. Jadi di sistem baru asetku ini udah sangat berbeda dengan asetku yang dulu. Di zaman dulu kita nggak perlu ada baca kontrak seperti ini ya teman. Sekarang kita harus baca kontraknya dan ini cukup panjang. Pastikan kamu udah membaca ketiganya sampai habis. Baru nanti ini diupdate ya teman. Dari baca jadi terbaca. Nah kalau misalnya ketiganya udah beres, kamu baru bisa melakukan yang namanya setujui perjanjian ini. Berikutnya kita tinggal konfirmasi. Lalu kita bakal dibawa ke halaman ini. Seperti biasa kita akan melengkapi semua data diri kita lagi. Seperti yang udah aku tunjukkan di video kemarin. Nah di sini ternyata di kontrak ini kamu nggak perlu ribet-ribet ya teman. Kamu tinggal perlu klik sign page di sini, kemudian kamu sign page lagi, kemudian sign di sini, kemudian kamu pencet proses. Jadi ternyata langkahnya adalah sesimpel itu. Kemudian pastikan kamu emailnya benar, nomor HP-nya benar. Kemudian seperti biasa kamu bakal kirim OTP lagi. Dan di bawah sini kamu masukkan password kamu ya teman. Nah kalau udah, kamu tinggal saya menyetujui di sini. Kemudian kamu pencet setuju. Setelah itu, maka data pun akan segera diproses. Dan kita tinggal nunggu beberapa saat. Kemudian bakal ada notice seperti ini ya. Proses tanda tangan berhasil. Tekan di sini untuk melanjutkan. Jadi kita tinggal tekan di sini ya teman. Nah ini yang aku sebut dengan peminjam dalam proses tanda tangan. Kemudian kita tinggal pencet kembali di sini. Nah, jadi kamu bisa lihat ya di sini saat kita udah menandatangani kontrak dan segala macam, sebelum kita bisa transfer BCA virtual account tersebut, sebelum kita melakukan pembayaran, kita bakal nunggu penerima pinjaman atau calon borrower untuk menandatangani kontraknya juga, teman-teman. Di sini kamu bisa lihat ada estimasi waktu tunggu sekitar 5 menit. Cuman nih waktunya berjalan terus ya. 426, 425, 424 selama sekitar kurang lebih 4 menit. Jadi nanti setelah kita 4 menitnya ini udah beres baru kita bisa melakukan yang namanya pendanaan ya. Nah, di sini aku juga pengen membahas apa yang dimaksud credit score. Jadi pada saat kita mau melakukan pendanaan ini, kalau misal kamu klik di sini, kamu pencet dananya sekarang, kan orangnya ada banyak banget nih yang punya credit score yang berbeda-beda. Nih kamu bisa lihat ya, ada yang punya credit score 500, ada yang punya credit score, ada yang sampai 600. Nih ada yang memiliki sampai credit score 601, 667. Kalau kita scroll lagi macam-macam ya. Nih kamu bisa lihat setiap orang memiliki credit score yang berbeda-beda. Bahkan yang tadi aku, nih kamu bisa lihat ada yang 694, 615, ada yang 570. Nah credit score yang tadi aku ambil itu adalah orang yang memiliki credit score sekitar 990 sekian. Artinya orang tersebut memiliki credit score yang sangat tinggi ya. Kalau misalnya kita lihat salah satu contoh aja, misalnya di sini deh. Ini misalnya salah satu contoh ini, di mana kalau misalnya 300 sampai 600 dihitungnya bad, kemudian 630 sampai 689 fair, 690 sampai 719 good, 720 sampai 850 excellent. Nah ini merupakan credit score mungkin sepertinya sih dalam sistem kartu kredit ya. Tapi kalau misalnya credit score di asetku ini pasti berbeda teman. Pasti mereka punya kategorinya yang berbeda. Mungkin yang dibilang excellent mungkin aja di angka katakan 800 atau mungkin di angka 900. Yang di bad mungkin aja di angka 500 atau di angka 400. Kita nggak tahu. Yang pastinya setiap institusi keuangan punya sistem penilaian credit score masing-masing. Nah kalau misalnya saranku pribadi dalam kamu mendanai asetku ini, paling enggak kamu ambil yang credit score-nya paling tinggi ya teman. Sebisa mungkin kalau kamu ketemu yang 900-an sekian, ya kamu mendanai yang 900-an sekian. Kenapa tadi aku langsung melakukan buru-buru danain? Itu karena tadi ada pendanaan di mana aku bisa line ke borrower yang memiliki credit score sekitar 990 sekian. Ya artinya itu credit score-nya tinggi, artinya track record-nya punya track record yang bagus banget, dimana di pinjaman sebelum-sebelumnya pasti seorang borrower tersebut selalu melunasi tepat waktu atau mungkin lebih cepat sehingga nggak ada masalah sama sekali dalam melakukan pembayaran, sehingga kredit skornya dikategorikan sangat tinggi yaitu 900 sekian ya teman. Nah jadi saranku pribadi kalau misalnya kamu bisa sebaiknya kamu ambil yang kredit skornya tinggi. Dan tadi kan aku mendanainya 1.200.000 ke satu orang aja. Rekomendasiku kalau misalnya dana yang bisa kamu pecah, ya kamu pecah lagi ke beberapa orang seperti yang aku lakukan di metode yang kemarin kan aku
aku danain 300 ribu, 200 ribu, sampai ke 5 orang, sehingga aku melakukan yang namanya diversifikasi. Tujuannya adalah untuk minimalisir resiko. Nah, kenapa tadi aku nggak melakukan diversifikasi? Itu karena seseorang tersebut memiliki kredit skor yang tinggi. Jadi kalau misalnya aku nggak diversifikasi, aku rasa masih nggak apa-apa sih. Dan juga dananya juga masih belum dana yang besar banget ya, teman. Jadi saranku pribadi, kalau misalnya kamu menemukan yang kredit skornya agak rendah, nggak apa-apa kalau kamu melakukan yang namanya diversifikasi. Tapi kalau misalnya ketemu yang kredit skornya lumayan tinggi, nggak apa-apa juga kalau misalnya kamu mendanai ke orang tersebut. Aku pribadi tadi danain ke yang orang yang memiliki kredit skor 900 sekian. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memaksimalkan peluang untuk pendanaan tersebut bisa berhasil dan akhirnya bisa kembali dana kita ya teman, sehingga kita nggak perlu memanfaatkan yang namanya asuransi. Nah, sekarang kita udah beres, PA-nya udah berhasil dibuat, kita tinggal klik ke bagian sini, kita bakal melakukan yang namanya pembayaran dulu ya teman. Kita klik P2P reguler, kemudian di sini kan statusnya unpaid, artinya kita belum membayar. Dan di sini kita dikasih batas pembayaran dalam 4 jam ya. Jadi dalam 4 jam tersebut kita harus melakukan pembayaran. Kemudian kita tinggal klik di sini, lalu kita tinggal pencet salin untuk mengcopy virtual account-nya. Seperti biasa kita bakal buka BCA kita. Nah, kalau udah kita bakal login seperti biasa ya, teman. Kalau udah, seperti biasa kamu bakal ke mTransfer, kemudian BCA virtual account, kemudian kamu paste virtual account-nya di sini, kamu pencet OK. Kalau udah, kamu tinggal pencet send ya, teman. Berikutnya kamu tinggal pencet OK di sini, kemudian kamu masukkan PIN BCA kamu seperti biasa. Kalau misalnya udah, kamu tinggal pencet OK lagi ya teman. Nah, di sini kamu bakal dapat notice mTransfer berhasil, kamu udah berhasil kirim asetku atas nama Daniel, kemudian total tagihannya sekian-sekian. Kita tinggal pencet OK di sini ya teman. Nah, di sini pun kamu udah dapat SMS, Anda sudah berhasil mendanai produk pendanaan super 30 hari pada 2020 tanggal sekian, jam sekian, dana Anda disalurkan kepada calon peminjam terkait. Nah, kalau misalnya kita buka ke halaman asetku, kemudian kita reload di sini, status unpaid-nya udah berubah menjadi matching-nya. Kalau misalnya kamu lihat, ini pendanaan yang kemarin aku lakukan udah beres juga ya, teman. Di sini kamu bisa lihat, aku udah mendapatkan akumulasi penghasilan 1.400. Nah, jadi kita buka pendanaan yang tadi, yaitu ini ya, teman. Di mana di sini aku mengeluarkan modal awal 1.200.000. Kalau misalnya kita masukin ke sheet ini, kita tinggal masukin ya, 1.200.000. Kita tinggal pencet enter di sini. Nih, kamu bisa lihat asuransi yang aku bayarkan adalah 36.000. Nah, kemudian modal awalnya menjadi 1.236.000 karena uang yang kita danai ditambah dengan asuransinya ya teman. Kemudian return yang kita bakal dapat 50.000 sekian setelah jatuh tempo, nanti dana kita menjadi 1.250.400 rupiah. Nah, kalau kamu lihat di sini angkanya sama ya, 1.350.400. Kenapa beda 100.000? Ini karena tadi aku menggunakan kupon 100.000 rupiah teman. Jadi kenapa aku pisah-pisah pendanaannya, ini tujuannya adalah supaya aku bisa manfaatin kupon. Bagi kamu yang ada kupon, aku strongly suggest kamu buat menggunakan kupon tersebut, karena kalau misalnya kuponnya dibiarin itu bakal jadi expired juga ya teman. Jadi ada baiknya kalau misalnya kamu ada kesempatan langsung pakai aja kuponnya. Kalau kamu punya beberapa kupon ya, kamu danainnya pisah-pisah aja. Misalnya kamu mau danain 5 juta, kamu punya 5 kupon ya udah pakai aja 1 juta pakai satu kupon, 1 juta satu kupon, 1 juta satu kupon. Gunanya supaya semua kupon tersebut bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan gak ada kupon yang expired. Nah, jadi kalau misalnya menurut perhitungan return on investmentnya, dalam 1 bulan 30 hari kita akan dapat return di angka 1.165%. Kalau misalnya kita setahun kan, caranya tinggal 365 per 30 dikali C8 ini ya teman. Jadi return yang kita bakal dapat itu sekitar di angka 14.17%. Ya mungkin bakal beda tipis-tipis, tapi ya sekitaran segitu ya teman. Nah, jadi begitu ya, seperti yang aku udah jelasin di video sebelumnya, bahwa pendanaan di asetku sekarang bunganya udah gak setinggi yang dulu. Nih, kamu bisa lihat pendanaanku yang dulu itu returnnya sampai 23%, tuh luar biasa banget ya. Nah, kalau misalnya kita pencet rincian penghasilan di sini, nih kamu bisa lihat ini adalah penghasilan-penghasilan yang udah aku dapatkan dari pendanaan-pendanaan sebelumnya. Nih, kamu bisa lihat aku dari dulu tuh selalu mengambil yang pendanaan 12 bulan. Ini lumayan, ada returnnya lumayan banget teman-teman. Dari dulu aku selalu ambilnya yang tenor panjang. Nih, kamu bisa lihat semua pendanaanku rata-rata yang di atas 60 hari ya teman. Kalau misalnya nggak ketemu, baru aku biasanya mendanai yang lebih singkat. Tapi kalau misalnya ketemu, aku pasti melakukan pendanaan yang jangka panjang. Nih, kamu juga bisa lihat di sini, ini bisa kamu lihat ya, dari 2021 bulan Mei, bulan April, Januari, bahkan dari tahun sebelum 2021. Nih, kamu bisa lihat dari zaman 2020, dari zaman 2019, aku udah mulai mendanai ya teman. Jadi aku udah merupakan salah satu yang angkatan lama juga. Nih, kamu bisa lihat pendanaan pertamaku 2 juta rupiah. Seperti yang aku jelasin di video sebelumnya, dulu aku dalam melakukan pendanaan, aku masih takut-takut ya teman. Awal kali aku mulai investasi, aku pasti nggak cemplungin uangnya banyak. Karena bahkan di saat itu juga, asetku juga masih belum sebanyak sekarang ya teman. Nah, di sini tahun 2019, bulan 5, tanggal 3, itu pertama kali aku melakukan pendanaan di asetku ya. Sampai returnnya sampai selama ini, sejauh ini udah dapat lumayan banyak. Akumulasi penghasilan yang aku dapat totalnya sekarang udah di angka 54 juta. Lumayan banget ya, udah dapat 54 juta ini.
Oke, sekarang aku bakal jelasin asuransinya, teman-teman. Jadi ini aku baca di grup Telegram Lender P2P Lending. Jadi ada salah satu RM yang menjelaskan seperti ini ya. Ini untuk asetku ya, teman-teman. Semua produk ada biaya asuransi di awal sebesar 3%. Asuransi ini adalah untuk mengcover pendanaan dari setiap dana yang dipinjam borrower. Dana pokok tetap di-cover 100% oleh asuransi keuangan intra-Asia. Apabila ada yang gagal bayar, dan dalam 90 hari borrower tidak membayar, dana pokok akan langsung cair. Jadi dana pokok kita itu dilindungi seutuhnya oleh pihak asetku ya, teman. Kali ini bekerja sama dengan asuransi keuangan intra-Asia Insurance. Dana kita dilindungi 100%, dan kalau misalnya ada borrower yang gagal bayar, dalam 90 hari, itu uangnya bakal dicairkan ke kita. Tapi apakah hal itu adalah hal yang bagus? Menurutku pribadi, itu bagus, tapi tetap aja ada kelemahannya. Itu kelemahannya ya, selama 3 bulan tersebut uang kita nyangkut. Harusnya uang tersebut bisa menghasilkan uang, akhirnya selama 3 bulan uang itu nganggur dan nggak ngasilin apa-apa dan akan dibalikan hanya dana pokoknya. Nah, di sini juga dijelasin simulasinya. Kalau misal kita melakukan pendanaan 10 juta ke 30 hari, yaitu yang tenor 1 bulan ya, teman. Pendanaan 10 juta, kita akan membayar asuransi sebanyak 300.000. Kita bakal coba di sini ya. Misal kita danain 10 juta. Ini kita bisa lihat asuransi yang kita bayarkan 3% yaitu 300.000 sesuai ya, teman. Dana yang ditransfer ke akun adalah 10.300.000. Jadi kita bakal melakukan pembayaran modal awalnya 10.300.000. Nah, nanti setelah jatuh tempo, uangnya bakal jadi 10.420.000 yang artinya return kita adalah 120.000. 300.000-nya ini asuransi ya, teman. Nah, karena 10 juta ini dipinjam oleh masing-masing borrower sebesar 500.000, artinya bakal ada 20 borrower dan setiap borrower tersebut dapat setengah juta atau 500.000 rupiah. Lalu dana asuransinya itu 300.000 ya di spread juga ke 20 borrower, yang artinya setiap borrower di cover asuransinya sekitar 15.000 ya, teman. Nah, jadi kalau misalnya dari 20 borrower tersebut ada 2 orang yang gagal bayar, nanti dana yang cair adalah 9 juta karena kan dana kita yang nyangkut itu 1 juta. Dana kita yang nggak berhasil dibayar borrower 1 juta yaitu 500.000 dikali 2 orang. Nah, asuransinya itu juga nggak balik 300.000. Asuransinya itu hanya balik 270.000 karena kan setiap orang di cover asuransi 15.000 dan ada 2 orang yang gagal bayar. Akhirnya asuransi tersebut ya dikembalikannya hanya 270.000 plus bunganya. Oh, ternyata di sini kita dikembalikan beserta bunganya juga. Tapi ini bunganya adalah bunga orang yang berhasil bayar ya, teman. Jadi dari 20 borrower, 18 borrower yang berhasil bayar bunganya itu kita dapat. Sedangkan untuk 2 orangnya kita nggak dapat bunga, terus dana pokoknya bakal diganti oleh asuransi. Tapi asuransi yang kita bayar itu nggak diganti ya, teman. 15.000-nya bakal kepake. 15.000 untuk 2 orang artinya 30.000 ya, teman. Jadi kita bakal bayar biaya asuransi 30.000. Tapi dana pokok kita akan dikembalikan namun setelah 90 hari. Nih, kamu baca di sini ya. Lalu asetku akan melakukan penagihan selama 90 hari. Apabila dalam 90 hari borrower nggak bayar, pada hari ke-91 akan otomatis klaim asuransi dan dalam 24 jam dana pokok akan kembali. Asuransi nggak kembali. Jadi kalau misalnya 2 orang itu nggak bisa gagal bayar, ya udah kita bakal dapat dananya setelah hari ke-91. Setelah 3 bulan, baru kita dikembalikan dana pokok kita, yaitu 1 juta karena 500.000 dikali 2. Tapi asuransinya nggak kembali, teman-teman. Jadi kita bakal kehilangan 30.000-nya itu. Cuman nggak apa-apa, kita bayar asuransi 3% tapi bisa mengcover dana pokok kita ya, teman. Jadi menurut aku ini oke banget. Nah, apabila dalam 90 hari borrower tidak bayar, maka dana pokok plus bunga plus denda keterlambatan maksimal 72% dari dana pokok yang gagal bayar akan masuk lender. Nah, jadi begitu ya, teman, sistem asuransi di asetku. Intinya adalah asuransinya itu kalau misalnya nggak dipakai, kalau misalnya semua borrower-nya berhasil membayar tepat waktu, maka asuransi akan dikembalikan ke kita 3%-nya. Namun, jika ada orang yang gagal bayar, asuransinya bakal aktif. Jadi kita bakal kehilangan dana asuransinya, tapi dana pokok kita dikembalikan. Dan itu pun setelah 3 bulan, setelah 90 hari, kalau misalnya orangnya tetap nggak bisa melakukan pembayaran. Dan asuransi yang dipotong, itu bukan asuransi buat semua pendanaan, tapi asuransi buat orang yang gagal bayar itu. Dalam kasus ini kan asuransinya buat 2 orang yang gagal bayar masing-masing 15.000. Ya udah, asuransi yang dipotong ya 30.000 dari 300.000. Yang artinya 18 orang lainnya ya asuransinya dikembalikan. Jadi gitu ya, teman, sistem pendanaan di asetku dan sistem asuransi di asetku. Aku berharap semoga teman-teman bisa mengerti gimana sistem pendanaan di asetku. Kalau misalnya untuk saat ini mungkin asetku udah nggak semengerikan yang dulu lagi, tapi paling nggak dana pokok kita di cover oleh asuransi ya. Nah, buat kamu yang lagi cari alternatif buat asetku, kamu juga bisa
bisa berinvestasi di EasyCash. Di sini aku udah memiliki portu di EasyCash saat ini di angka 205.455.000 ya teman. Dan kalau misal kamu lihat di sini returnnya dalam 360 hari pendanaan 1 tahun returnnya bakal bisa lebih menarik yaitu 19,5%. Dan kemarin baru ada event kita dapat kupon 1,5%. Jadi kalau kita mendanai lebih dari 10 juta kita dapat bunga 21%. Nah, jadi gitu ya buat EasyCash. Atau kamu bisa juga menggunakan rupiah cepat ini. Rupiah cepat ini juga returnnya menurut aku menarik ya. Ini kamu bisa lihat di sini aku memiliki total aset sekitar 40 juta sekian. Nanti mungkin aku bakal sebar lagi, mungkin dari EasyCash bakal aku pindahin ke sini karena sekarang bunga di rupiah cepat lagi menarik ya, yaitu lagi 18,5% untuk pendanaan yang 180 hari. Tapi ini bunganya bunga tahunan ya, teman, bukan bunga dalam tenor itu. Jadi bunganya adalah bunga annual. Nah, kalau misalnya saranku pribadi, kamu tetap boleh menggunakan asetku, namun kalau misalnya menurut aku sebaiknya kamu melakukan diversifikasi. Kalau bisa danamu dipecah lagi, jadi kalau bisa mungkin ke berbagai platform, mungkin kamu masukin di asetku, masukin rupiah cepat, masukin EasyCash, masukin UangMe, atau boleh juga kamu pakai P2P lending produktif, contohnya Coinworks lah, Amarta lah, Acceleran lah, atau mungkin kamu boleh juga menggunakan reksadana seperti Bibit atau Bareksa, beli Sukorin Festival Fund, itu juga boleh, terserah kamu. Saranku pribadi, kamu tetap melakukan yang namanya diversifikasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalisir resiko sebagai seorang investor ya. Aku pribadi juga melakukan hal tersebut, jadi dana aku nggak hanya di EasyCash, nggak hanya di asetku, aku sebar lagi ke berbagai macam platform. Sehingga kalau ada satu platform yang gagal, kita nggak kehilangan semua dana kita. Nah, mungkin sekian aja video pada kali ini. Bagi kamu yang baru mulai mendanai, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi supaya kamu bisa mendapatkan bonus di setiap platform ya teman. Itu tujuannya untuk memperbesar portofolio kamu. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.